mencabar anda. Mencabar anda untuk umumkan keuntungan semua pekebun dan kos. Jangan duk kata kos tanam, kos penerokaan, kos maintenance, keuntungannya berapa. Ulasana Pecina. Salam sejahtera. Kemarahan saya hari ini adalah mengenai kes pekebun durian di Raub setelah penyelidikan. Latar belakangnya secara ringkas, terdapat sebuah syarikat swasta telah diberikan kontrak oleh Kerajaan Negeri Pahang untuk uruskan 11,000 ekar tanah untuk durian. Tetapi tanah-tanah tersebut telah ditanam pokok durian Musang King. Sekarang, syarikat swasta yang bernama Royal Pahang Durian Resources Sdn Bhd ini mengemukakan sewa dan levi kepada pekebun-pekebun haram ini. Pekebun-pekebun ini tidak berpuas hati dengan bayaran yang dikenakan atas mereka dan ingin melawan di bawah pimpinan seorang ahli DAP. Saya ada beberapa pandangan kepada nombor satu, kepada pekebun-pekebun haram ini. Nombor dua, kepada syarikat swasta tersebut. Dan selepas itu, apa yang akan mencadangkan penyelesaian kepada Kerajaan Negeri Pahang. Nombor satu, kepada pekebun-pekebun ini, sebagai seorang yang menghormati kedaulatan undang-undang, saya ingin bertanya, sewaktu anda menebang pokok-pokok dari hutan di Raub tersebut, anda atau ada lesen kebenaran atau tidak? Kalau tidak, anda telah menyalahi Seksyen 81.1 Subseksyen B Akta Perhutanan Negara 1984, iaitu melainkan jika dibenarkan di bawah akta ini, tiada seorang pun boleh dalam hutan simpanan kekal menebang, memotong, menggelang, menanda, menutur dan menoreh mana-mana pokok. Dan bawah Subseksyen 2B, anda boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau dua-duanya sekali. 2. Bawah skema oleh syarikat swasta untuk menghalalkan perbuatan anda, anda mengeluh. Anda dikenakan bayaran yang tinggi oleh syarikat tersebut. Anda kata dikenakan levy RM10 setiap kg durian untuk bagi 2,000 kg durian pertama untuk 1 ekar setahun. Anda juga bayar RM1,000 one-off untuk Kerajaan Negeri setiap ekar dan anda kena bayar RM6,000 sewa untuk setiap ekar. Sekarang, setibanya anda kena bayar RM20,000 levy tambah RM1,000 one-off tambah RM6,000 sewa, iaitu RM27,000 untuk tahun pertama dan RM26,000 untuk tahun yang seterusnya. Ada di kalangan kamu mengeluh kamu telah meneroka 10 ekar. Kos anda adalah RM260,000 setahun. Sampai sekarang aku nampak kos saja. Keuntungan kamu sebenarnya berapa? Syarikat akan membeli semua durian anda dengan RM40 tolak RM10 dikatakan tadi per kilo ni. Syarikat akan membeli semua 2,000 kg per ekar dengan RM30. Sekarang sahaja anda telah untung RM60,000 setahun. Tolak RM6,000 sewa, anda masih untung RM54,000. Kepada mereka yang ada 10 ekar, lagi dahsyat keuntungan kamu. Selepas tolak kos-kos ni, kamu untung RM540,000, iaitu RM45,000 sebulan. Tolak apa ni, kos-kos macam-macam lah, kereta lah, maintenance. Kamu pun untung RM10,000 sebulan. Anda mengeluh apa bawah skema halalkan perbuatan haram anda ni. Kenapa tak berani nak umumkan keuntungan anda? Itu berhubung dengan poin ketiga saya. Sejak hari pertama kamu untung meneroka secara haram, adakah kamu bayar cukai? Kalau kamu telah bayar cukai, terima kasih dahulu. Poin yang ketiga ini tidak terpakai atas mereka yang telah bayar cukai. Tapi saya khawatir kerana tiada di kalangan kamu yang menggunakan pembayaran cukai sebagai alasan semenjak isu ini ditimbulkan. Kalau anda tidak membayar cukai, mohon secara jujur buat pengiraan keuntungan anda selama tahun ini dan bayar sekarang. Cukai ini bukan duit anda. Cukai itu duit rakyat Malaysia. Ada ahli politik dikatakan ambil duit penyelewengan pun kena bayar cukai. Saya kena bayar cukai. Keluarga saya 5 orang, 4 yang bayar cukai. Petani yang jujur di Kedah pun yang kena pakai cukai. Kenapa anda dikecualikan? Mohon pihak LHDN mengambil tahun tentang ini. Kepada syarikat swasta ini, khususnya pemilik saham yang bukan terdiri daripada keluarga diraja, kamu tidak sepatutnya untung begitu banyak. Itu duit untuk kerajaan kita, untuk negara kita, untuk rakyat kita. Saya memohon agar penghargaan saham dan keuntungan dalam syarikat ini dipertimbangkan semula untuk maksimalkan keuntungan untuk raja kita, kerajaan kita dan rakyat dan bukannya beberapa individu. Saya dipahamkan oleh seorang rakan yang merupakan exco di negeri Pahang. Kerajaan menghabiskan 29 juta di Pahang, kerajaan negeri Pahang untuk bantu masa-masa COVID.
Okey, anda boleh dapat keuntungan atas usaha untuk mengerjakan tanah ni. Anda juga boleh dapat keuntungan atas pelaburan yang anda masukkan. Tapi selebihnya, itu keuntungan miliki kerajaan negeri Pahang. Kepada kerajaan negeri Pahang, tegaskan usaha anda. Ini tanah milik kerajaan Pahang. Ini tanah milik rakyat Pahang dan Malaysia. Kalau anda menunduk, maka rakyat di seluruh Malaysia akan cari tempat kosong dan terus buat tanaman tanpa kebenaran. Mana kedaulatan undang-undang? Adakah ini adil kepada semua ratusan ribu petani yang jujur bayar sewa dan beli tanah untuk meneroka dan mengusahakan? Kerajaan Pahang, apa back you up? Mohon sampaikan mesej ini kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Pahang. Bagi pekebun dan pemimpin mereka dari parti tertentu, kalau kamu nak berunding dengan kerajaan Pahang, boleh. Serahkan sewa yang anda tidak pernah dibayar kepada kerajaan negeri sebelum ini. Bayar cukai yang anda tidak pernah bayar kepada LHDN, kepada seluruh rakyat Malaysia dahulu. Baru kata nak bincang dan runding dengan kerajaan. Tanah itu bukan miliki anda. Tanah itu miliki seluruh rakyat Pahang dan hasil cukai dia dimiliki seluruh Malaysia. Sekarang kerajaan nak halalkan anda, kira kerajaan dah murah hati. Tapi kalau kamu masih nak tuduh kerajaan rompak anda, jangan lupa. Siapa yang merompak tanah itu dulu? Siapa yang untung besar dulu? Siapa yang rompak cukai rakyat dulu? Dan kepada pemimpin pekebun yang daripada parti tertentu ni, saya mencabar anda. Mencabar anda untuk umumkan keuntungan semua pekebun dan kos. Jangan untuk kata kos tanam, kos penerokaan, kos maintenance. Keuntungannya berapa? Berapa? Kenapa nak sembunyikan keuntungan tersebut? Berapa cukai rakyat Malaysia dah dapat? Kalau anda tidak mahu bayar cukai tertunggak, tidak mahu bertepan dengan akta penghutanan, baik kamu menghormati kedaulatan undang-undang. Saya ni suka durian. Saya suka durian Musang King. Tapi saya mahu makan durian yang saya tahu keuntungan dicukai untuk bina sekolah, untuk bantu makcik Kia. Saya tak mahu durian yang ditanam haram dan untuk kekayaan 0.0001% pekebun sahaja. Jangan guna buku hijau zaman Alayahan Tun Abdul Razak. Buku hijau tidak memberikan kebenaran untuk meneroka tanpa kebenaran dan melawan akta perhutanan. Kepada pekebun yang bayar cukai, yang bayar sewa kerajaan, yang dapat kebenaran, video ini tidak merujuk kepada anda. Saya hanya merujuk kepada mereka yang meneroka dan mendapat keuntungan besar secara haram. Sekian saja. Terima kasih kerana menonton Ulasan Apik Cina.